Eh, Pak Ahmad. Nggih. Ini Pak jalan nih untuk akses yang pertama. Nah, pundi niki? Ya iki watu iki watu galengan iki. Galengan iki. Nah, iki galengan. Galengane niki. Eh niki. Oh, tugi sak mengidul nika. Oh, sampai tu gubuk nika nggih. Sampai gubuk nika, Pak. Dan nah, sampai gubuk niku. Lokasi Jalan Sekar Gayam, tanah yang kono kaya. Lokasinya ini kos-kosan. Ini kos-kosan, kos-kosan. Ini kos-kosan. Ini masjid. Lokasi tanah yang kono kaya. Padat penduduk. Truk masuk jalan 3,5 meter. Di lokasi tanah ini patok jalan, di patok lokasi ini, kasih ini kenggo ini aulane pondok. Jalan aspal masuk 40 meter. Kayak kos-kosan pondokan ke rumah. Masjid. Assalamualaikum. Posisinya di utara ini kan kos-kosan, Mbak. Inilah, ini kan jalan pintu masuk nih ya. Ini kan pintu masuknya. Itu masuk ke situ tuh. Nah, sebentar ya, tak ke jalan desa. Nah, ini jalan desa ini. Nah, ini kan full padat penduduk, Mbak. Jadi jalan kampung itu dekat banget kampus. Nah, ini kos putri. Nah, ini sudah ada kos putri, ada tulisannya. Ini kan jalan aspal desa, masuk jalan kampung itu. Terus itu kan masuk ke situ tuh, Mbak. Tuh, lokasinya itu kan yang kiri jalan itu, yang di Gavalum itu. Itu udah kos-kosan, kos putri. Lah, tanah yang panjenengan mau beli itu yang di utaranya pas gandeng 3 meter nanti untuk jalan itu urusan kita. Jadi ternyata saya fixkan sama yang ownernya, baru ketemu tau ini. Itu kalau sekalian bangun itu ternyata anu, Mbak, sertifikatnya nanti ya anu di atas nama ini itu mungkin berupa pecah dulu terus balik ke jenengan itu biaya sendiri gitu. Karang ke depan. SMP Negeri Siman. Ini arah mereka ya. Geng, ini ki pas tengah-tengah niki yang enten bata merah. Lokasi tanahnya gini jenengan. Ini ki bata merah. Niki bata merah. Lokasi ini apa niki, Mas? Niki kan foto-foto niki.
Gini kok makam lho, guys. Tanah makam. Niki nggih kene jenengan. Iki mulai dalan sing ngarep. Ala iki ana perumahan siji. Kas dibangun iki. Kan kaplingan, main minti kapling ini bangun dewe di lokasi ini sini kene iki di sebelah ini dibangun kirim dadi Pak. Kaget. Nggih rumah nggih. Omah, Pak. Kono ayo. Gek gilis-gilisan. Dijal kowe. Timu ne. Eh? Apa adikku? Thank you.